Kader Partai Nasdem Lana Ruhi menggerebek oknum ASN di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara sedang ngumpul di rumah seorang caleg partai PDIP Lana. Oknum ASN tersebut merupakan seorang sekda, dua kepala dinas lingkup Pemkab Muna. Tampak mereka berada di dalam rumah caleg PDIP. Penggerebekan itu terjadi pada Kamis 21 Desember 2023 lalu. Nuruhi, yang juga berstatus caleg awalnya, mendapatkan laporan dari anggota tim pemenangannya. Luar biasa ini orang-orang ini. Kenapa kita gak makan nih? Bagaimana Pak Sekda? Mantap. Turun di apa sih ini? Ini Sekda dia turun di rumah caleg ini. Ada Kadis Sosial, ada Sekda Kabupaten Muna. Ada apa dia turun di rumahnya caleg ini? Ada kepala... Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan. Ini calegnya. Kenapa Kak? Saya makan sama. Luar biasa. Jangan ini lihat tuh. Enggak usah kucampur kan. Kau tidak tahu kau. Kita ini yang berjuang. Biar yang berjuang. Kita yang berjuang. Aduh, kau jangan. Mereka orang nikmati. Siapa Kak kau? Kau tidak tahu kan PSU kedua itu. Kalau bukan keluarganya Lana Ruhi di Endang. Mana kamu orang jadi pejabat? Jangan. Aduh. Ada itu gara caramu ya? Kau berdoa saya duduk, kalau tidak, saya tidak lahir dua kali kalau saya tidak selesaikan kamu. Kau pulang sekarang. Kamu pulang. Kau berdoa saya duduk, kalau tidak saya urus kamu. Tidak sesuai jabatannya kau deh. Bukan campuran kau. Jangan begitu, kenapa kak? Jangan campur. Kamarin. Om Yafa membuat orang sampung lain. Kenapa kak namanya orang ya? Macalek ini pak. Saya kena Kabupaten Muna. Bisa nih. Gak usah.